Hello everyone, welcome back di video baru Ark Survival Evolve Indonesia. Dan tebak di mana kita? Ya, kita berada di Extinction sekarang. Yeay, akhirnya kita ke Extinction. Dan di video kali ini tujuannya aku kesini, aku bukan mau apa bangun base apa-apa, tapi aku kesini itu mau apa namanya menjinakkan Snow Owl. Jadi ya aku kesini mau jinakin Snow Owl. Aku cuma bawa ini apa namanya Archiku sama beberapa gate, sama tadi aku baru aja naruh apa namanya pet di mana tadi terminal itu ya. Karena kalau ke sini itu kita ambilnya itu bukan di obelis. Di obelisnya itu nggak bisa diakses gitu, kayak nggak ada aksesnya kayak di map lain. Jadi kita harus nyari ke terminal itu, kayak di depan ada dua itu kan. Nah, kayak gini. Ini city terminal. Jadi kita harus spawn di area sanctuary. Itu yang tengah kayak bentuk segitiga itu. Ya, jadi itu aku udah naruh pet di sini. Kalau aku spawn ke sini lagi bisa langsung deket itu. Aku belum pengen bikin base yang gede karena ya nanti aja. Aku sekarang itu lagi pengen Snow Owl banget karena ya pengen aja biar gantinya Archie itu kan biar terbangnya lebih cepet, karena Snow Owl emang terbangnya lebih cepet daripada Archie. Ya, aku suka banget sih map ini sebenarnya, karena ada ini loh, reruntuhan kota, kota yang hancur nih, kayak ya, extinction, kayak apa ya, kayak kena kena kehancuran itu. Sama ada dua kubah buat apa bioma es sama gurun, sama di sekitarnya kotanya ini namanya sanctuary nyebutnya, itu ada area yang penuh dengan hewan corrupted corrupted creature. Aku kalau nyebutnya hewan kena tumor. Dan sekarang kita menuju ke kubah salju karena Snow Owl spawn di sana. Ya, jika kalian suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan ya, let's go. Kita nyari. Kalau kayak gini kita udah berada di luar area kota. Jadi itu kayak ada notifnya di bawah kanan. Itu kayak lingkungan yang keras itulah. Jadi foodnya turunnya agak cepet. Yang aku suka dari map ini sih, itu bosnya kita nggak dari Opelis. Biasanya kan kita mau lawan bos kayak di island itu harus ke Opelis. Itu kayak ada terminal sendiri. Gua, kita masuk gua. Di gua itu ada artifaknya, terus di deket artifak itu juga ada terminalnya gitu buat masuk melawan bos itu. Kita udah deket, ada mana Garmar. Itu aku salah satu hewan yang aku suka juga itu. Bisa terbang-terbang itu sih. Hindarin aja lah. Karena ganggu dia. Sorry ya. Karena baru ke map ini sih belum banyak aku jelajahi. Sebenarnya sih aku kemarin-kemarin udah ke sini, cuma jelajah aja gitu, pengen tahu map inilah. Nah, ini kita masuk ke bioma salju dan bam. Dan sering langsung kayak hologram ya. Aku lupa nggak bawa baju salju juga. Goblok. Nggak apa-apa, semoga nggak terlalu dingin. Ya, tadi ngobrol bos ya. Bos di sini tuh sangar-sangar sih menurut, bukan bos nyebutnya, tapi Titan. Jadi kayak ada tiga raksasa itu setiap tempat ada kayaknya. Maksudnya ada yang salju, namanya apa sih? Lupa aku yang salju. Pokoknya bentuknya kayak monyet itulah, gede, nggak monyet siapa. Terus ada lagi yang Forest Titan, itu bentuknya kayak akar-akar pohon. Terus ada lagi yang Titan yang terbang itu apa namanya nggak tahu. Sama bosnya yang terakhir itu namanya King, King Titan. Jadi itu sangar banget ini, bos. Dan bos-bos yang tiga tadi yang pertama itu bisa dijinakin.
kita sambil nyari snow owl ya. Dan itu bisa dijinakin. Caranya itu kita apa namanya? Ngancurin ya luka corrupted yang ada di tubuhnya. Terus dia bakal terjinakkan gitu sih, tapi ya lumayan susah, namanya juga Titan. Nggak, agak susah kalau sendiri. Aku belum melihat snow owl anjir. Biasanya dimanapun ada loh. Oh, kita harus regen stamp dulu. Dan di map ini juga ada area yang harus diwaspadai sih. Ada area di sebelah kirinya apa lingkaran salju. Aduh anjir, salah, seharusnya nggak turun sini. Lucu, ada mana gambar. Di sebelah kiri persis lingkaran itu di arahku ini sekarang. Nah itu anjir, mana dia? Dia bisa loncat-loncat loh. Sini cuk, biarin lah. Nah itu area itu terlarang karena kalau kita masuk ke area itu, sumpah bisa mati cepet. Karena di situ banyak hewan corrupted yang, maksudnya yang udah sangar-sangar lah, maksudnya kayak giga, kayak T-Rex, wyvern, gitu itulah. Dan levelnya ya tinggi-tinggi. Itu ada snow owl satu tadi aku lihat. Snow owl, what level are you? Level berapa kamu? Coba terbang-terbang dia, dia 60, jelek. Nah, kita semoga kita di sini dapat snow owl yang level tinggi. Kalau bisa sih lebih dari satu sih, tapi ya seenggaknya satu nggak apa-apa. Karena snow owl itu bagus banget, bisa buat nge-heal, terbangnya cepet, terus apalagi bisa kayak apa namanya, kayak ganti ke hit mode gitu, jadi kita bisa ngelihat hewan-hewan gampang itulah. Kok belum ketemu ya? Kita coba muter karena ya lumayan besar sih. Apa namanya? Ini area domnya ini. Kubah. Harusnya banyak loh snow owl. Kalau aku di sini nanti sih aku pengen bikin base itu di area desert sih, gurun itu. Kayaknya bagus. Oh, itu mana Garmar lagi? Karena snow owl itu putih jadi agak nggak kelihatan cuy. Oh itu ada satu. Tiga puluh cuy, jelek banget sih. Ayolah, 180 itu loh. Anjir, bunuh aja lah. Biar yang level tinggi spawn lagi. Mati kan. Wah, kalau nggak nemu-nemu mungkin aku skip dulu ini. Bentar, satu lagi ya. Kalau nemu satu lagi, kalau masih jelek ya skip aja, aku cari sendiri daripada videonya kelamaan. Itu ada satu di bawah. Berapa? Bro, 15. Enggak mungkin 15, cuk. Mana tadi? Enam. Shit. Ya, aku skip dulu aja, wis. Daripada kelamaan. See you in a minute.
Oke, kembali lagi. Dan ini berjalan sungguh gila sekali. Karena, wah, bisa sampai sini loh, liatin. Karena tadi kan aku udah nembakin dikit kan. Dia terbang, pergi jauh. Mau kejar-kejar terus, enggak sih, enggak aku langsung kejar. Biarlah kalau kalau dia masih torpor, dia kejar aku deketin pun kabur lagi. Aku balik lagi nyari lagi lah. Udah biarin ini. Terus aku balik lagi ke sini, dia masih ada, masih hidup. Terus ke sini, dia ketemu lagi, nggak tahu nyawanya. Nyawanya seberapa dia? Cuk, aku pengen lihat nyawamu, cuk. Ah, shit. Masih auto loh, karena aku langsung pasang tadi dia pas diem. Nyerang arciku loh, eh. Sini. Lah. Ah. Wah, bikin frustasi sumpah. Inakin hewan sialan. Mana dia, cuk? Bisa nyerang itu loh. Nyerang aku lah, bangsat, bangsat. Frustasi sendiri aku, cuk. Udah berjam-jam lah aku di sini, 2 jam ada, cuk. Tadi udah masuk gara-gara masih auto, anjir. Sorry aku jadi emosi ini, cuk. Bangsat. Gak bisa dibola, udah aku coba. Sekarang nice, aku pengen lihat nyawanya dia seberapa sih. Nggak bisa keluaran ya, kayaknya sih udah penuh lagi nyawanya. Nggak tahu, kita coba cek. Full, wah ini dia jauh udah kenoknya. Satu, dua, tiga. Masih kurang po. Kurang beberapa tembakan. Nice. Akhirnya, cuk. Udahlah, satu aja inilah. Ya aku tadi udah muter lagi. Wah, aku muterin itu dom salju udah 11 kali ada. Dan ya, akhirnya satu ini kampret yang tadi ada di luar ini, di deket Giga itu, akhirnya kena juga. Kayaknya dia butuh superior sih. Ya, iya kayaknya bener. Nah, nggak tahu berapa, kasih 5 lah. Dan ya, mungkin aku skip dulu aja. Karena ya sama aja sih gini. Yang penting sampai emosi loh nyari hewan ini. Kampret. Sampai keluar jauh gitu. See you in a minute. Dia udah makan satu. Oh, sebentar kok cepet ini. Aku settle-nya cukup gak ya? Ini aku butuh keratin ini ya. Snow. Kalau kalau mau tahu ini sebenarnya bikinnya itu di Smithy. Cuma karena ada RG ya gini ini jadinya. RG kan bisa buat Smithy juga. Oh, ada Scorpion.
bisa dapat keratin. Nice, cukup kayaknya. Kita tinggal fiber. Fiber berapa itu tadi? Loh, nggak bisa. Oh, bisa. Eh, cuk. Ah, nice, akhirnya. Goblok. Udah ya, nggak terlalu lama ternyata. Aku kira bakal pakai banyak tuh people. Cukup kayaknya ya. Udah kan? Yeay. Kita dapat snow owl. Yeay. Mana fiber kucuk? Gak dapet fiber kok. Kurang dikit loh. Loh, langsung gak dapet. Really, man. Gak bisa kok dapet fiber dari ini. Dapet loh. Mari kita coba. Salah lupa lupa bikin shadownya. Snow satu, nice. Kita ambil aja ini, apa gate-nya bisa kita pakai lagi nanti. Ini gate aja sembarangan aku tadi pas dia nyerang RG-ku, aku langsung aja apa gate-nya aku langsung taruh di sekitarnya, langsung aja tutup ini lah. Bikin emosi emang. Sabar, sabar. Melee mau lumayan, stamina lumayan, health lumayan kayaknya. Weight juga lumayan. Halo. Halo, lucu lah. Aku suka hewan ini. Yang paling suka itu bisa gitu itu anjir. Tapi kalau pas gitu pasti aku nge-lag ini. Ini belum ke loading semua. Bisa gini. Bisa gini juga. Kan ini bisa dipakai buat apa namanya? Misal nyari hewan apa kita. Nah, ini bisa kelihatan itu ada enforcer. Bisa bisa nge-freeze juga. Ini bisa buat ngeheal. Bisa buat ngeheal ini. Apa itu juga? Oh, Karno, aku kira apa. Ini juga lumayan kenceng ini hewan ini, mantap. Sekarang mungkin pakainya ini aku. Dan ya. Oh, ini juga ada tempat bagus ini. Ini juga ada terminal di situ. Dan ya, mungkin segitu dulu sih video kali ini. Jika kalian suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau lihat video seperti ini lagi, jangan lupa klik tombol subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.